بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. Tuan-puan, ibu ayah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, pada malam ni kita menyambung lagi pengajian kitab Sunan Abi Daud. Kita masuk malam ini pada bab yang ke-10. Malam ni kita masuk kepada bab yang nombor 10. Bagi yang bawa, yang bagi yang ada kitab lah, nah, bagi bab yang nombor 10, hadis nombor 19, nah, bab nombor 10, hadis nombor 19, nah, babu khatami yakunu fihi zikrillahi ta'ala yadkhulu bihi khalla, babu khatimun yakunu, babu khatimi yakunu fihi zikrillahi ta'ala yadkhulu bihi khalla, iaitu bab pada menyatakan memakai cincin yang di dalamnya ada ukiran nama Allah ketika mana nak masuk tandas, bab tu, no? Jadi saya ada sebut, saya tuan-tuan ingat bulan lepas kita kata kalau siapa ada cincin kita bawa mai malam ni, no? Saya pun bawa mai pakai sajalah, saya jarang pakai cincin, ada tapi jarang pakai. Kita ni jenis gatai tangan ni, kadang-kadang pakai, kadang tak pakai, no? Tapi tak apalah, untuk malam nak mengaji kita bawa. Masya-Allah. Baik. Okey. Bila ni kita mula noh hadis nombor 19. Baik. Haddatsana Nasr bin Ali an Abi Ali Al-Hanafi an Hammam an Ibnu Jurayj an Zuhri an Anas qala kana nabiyyu idza dakhala khalla wada'a khatamahu. Kita ulang noh. حدثنا نصر بن علي عن أبي علي الحنفي عن حمام عن ابن جريج. Nanti perbahasan sanad ni ada technical sikit noh. Tengoklah sempat saya cerita. An Zuhri. Zuhri ni siapa? Ibnu Syihab Az-Zuhri. An Anas. Anas ni siapa? Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya nabi itu idza dakhala khalla wada'a khatamahu. Ketika mana nabi nak masuk tandas, nabi akan buka cincin baginda. Nabi akan buka cincin baginda ketika mana nak masuk tandas, no? Qala Abu Daud, hadza hadisun munkar. Wa inna ma yu'rafu an Ibnu Juraish an Ziyad bin Sa'ad an Zuhri an Anas anna nabi SAW ittakhadha khataman min waraqin thumma alqahu wal waham fihi min al hammam wa lam yarwihi illa hammam. Ni technical. Saya cerita hadis ni dulu nah. Siapa yang ada kitab tu tengok kat bawah ni ada Imam Abu Daud, dia buat nota, dia kata hadza hadisun munkar. Hadis ni munkar. Tak wah kita bincang tu. Bukan saya kata, Imam Abu Daud sendiri riwayat hadis ni, dia sendiri kata. Apa makna hadis munkar? Kita kampis lagi. Baik. Hadis ni kata Anas bin Malik, nabi ketika mana nak masuk tandas, nabi akan buka cincin tak di luar. Pasal cincin nabi ada tulisan nama Allah. Anas bin Malik juga riwayat dalam Imam Tirmizi sebut, kita boleh jumpa dalam Syama'il Muhammadiyah, kata Anas bin Malik, kana khatam nabi, sesungguhnya cincin nabi itu naqshi fihi, diukir padanya itu Muhammad satrun, Allah satrun, Muhammad satrun, Rasul satrun, Allah satrun. Muhammad sebarih, Allah Rasul sebarih, Allah sebarih. Muhammad Rasul Allah, kan? Macam orang tengok gambar selalu tu. Muhammad Rasulullah, kan? Baik. Maka kerana itu ada nama Allah, maka nabi nak masuk tandas, nabi akan buka tak di luar. Baik. Tapi Imam Abu Daud bagi komentar, Imam Abu Daud sendiri riwayat, Imam Abu Daud sendiri bagi komentar hadis ni mengatakan hadza hadisun munkar. Hadis ni munkar. Munkar ni dhaif lah. Ya. Apa makna munkar? Munkar ni bukan maksud hadis tu suruh buat munkar. Dia bukan M-U-N-G, bukan munkar. Ya, nak bagi beza mudah, tak tahulah istilah orang Malaysia depa ejar lagu mana. Tapi saya nak bagi mudah, kita jangan ejar munkar, M-U-N-G-K-A-R. Nanti orang salah faham.
Kau ingat ha, hadis apa suruh buat munkar? Bukan. Munkar, M-U-N-K-A-R. Kalau saya, kita jawab macam tu senang. Ya, munkar maknanya apa? Hadis tu dia tak palsu, dia lemah sikit. Tetapi dia berselisih dengan hadis ni, dia berselisih. Dia macam mana banyak selisih. Dia berbeza. Mana dia berbeza? Kata hadis ni kata A, hadis ni kata B. Nah, macam tu. Okey. Ataupun hadis ni kata kerusi ni warna merah. Okey. Hadis ni kata kerusi ni warna pink. Ha, macam tu. Tapi orang yang cerita pink ni, perawi dia, nama perawi tu, sanad tu semua power-power, semua siqah. Yang ni pula kurang power. Jadi hak merah ke hak pink? Ha, jadi hak merah ni jadi munkar. Pasal dia tak berapa kuat berbanding yang kuat, dia jadi munkar. Tuan faham tak? Ha, nah, pasal ada hadis yang lain yang lagi kuat, dia beza sikit dengan yang ni. Ha, beza sikit. Ha, tapi ni tak palsu lah, dia munkar. Eh? Satu lagi dia panggil hadis syaz. Syaz ni lebih kurang macam munkar. Beza syaz apa? Munkar tadi, kategori yang kata kerusi merah ni tak apa kuat, dia berselisih dengan kategori yang kata kerusi pink ni yang lebih kuat. Kuat ni makna saya siqah, cekang. Ha, saya bagi bahasa simpang tiga senang. Bahasa hadis ni kata dia itu siqah ni bermaksudnya dia itu adil, bermaksud dia ni warak soleh, dan dia tabit. Dab ni maknanya dia hafalan dia kuat. Campur dua tu kita kata siqah. Bahasa sifat tiga kita kata cekang lah. Senang abang. Tak apa cekang, berselisih dengan yang cekang, maka kita kata yang tak apa cekang ni jadi munkar. Nah, bukannya dia munkar tak, munkar. Baik. Syas ni makna dia, okay baik. Hak pink ni cekang eh. Nah, dia pun kata kerusi warna pink. Tiba-tiba main satu lagi geng jumpa dia kata, dah kerusi tu warna orange. Nah. Bila check balik, yang ni lagi pandai pada yang ni. Yang ni dah pandai dah. Yang ni dah siqah dah. Yang ni awsaq, lagi siqah pada yang ni. Ha, tuan-tuan. Jadi yang ni jadi palsu ke tak? Dia jadi syas. Syas ni maknanya bila berselisih antara cekang lawan yang lagi cekang, siqah lawan yang lagi siqah, maka yang ni kira syas. Yang tadi ni yang tak berapa siqah lawan siqah. Ha, yang tak berapa siqah ni jadi munkar. Clear tak? Macam bahasa mudah dia macam tu lah. Saya minta maaf lah, dia teknikal sikit. Tapi saya tak cerita rasa tak puas. Kadang orang komen tak cerita buat apa. Tak cerita tak seronok. Cerita faham lah, dia jadi teknikal. Tak apalah. Nah, ni kalau rasa nak ambil. Rasa macam rumit ustaz, tinggal. Senang. Saya tak mau bagi rumit. Tuan-tuan, ini perbahasan mereka. Cuma saja saya nak bagi tahu. Sebab Imam Abu Daud tulis dalam ni hadis munkar. Takut orang salah faham. Baik. Saya dulu salah faham. Saya belajar dulu duk baca ada ni hadis mungkar. Saya kata apa manusia duk kata hadis mungkar? Mai para nabi dia pun duk kata mungkar. Kita salah faham. Bukan mungkar, munkar. Baik. Wa inna ma yu'rafu an Ibnu Juraish an Ziyad bin Sa'ad an Zuhri. Cerita dia panjang. Cerita dia antaranya kenapa mungkar, sanad ni tak apa kuat kata Abu Daud. Nampak tak tuan-tuan? Walaupun seseorang imam tu dia masuk hadis ni dalam kitab dia, tak semestinya bila dia masuk confirm dia kata yang ni betul. Dah. Ada setengah imam dia masuk dalam kitab dia dengan tujuan nak beritahu hak ni lemah. Dalam Sahih Bukhari ada hadis yang bukan sahih, ada. Saja Imam Bukhari wa masuk sebagai mutaba'ah kepada hadis yang sahih yang depan dia. Dalam Mujtaba Imam Nasa'i, Sunan Nasa'i juga ada hadis yang lemah. Dengan tujuan Imam Nasa'i wa masuk dalam tu dengan tujuan nak bagi tahu lemah ada yang ni. Begitu juga Imam Abu Daud. Dia wa masuk hak lemah dulu. Ya. Imam technical. Tak ceritalah. Cerita juga. Imam Abu Daud punya style dia akan cerita hak lemah dulu, sat lagi bawah dia bagi hak kuat. Tuan-tuan saya ulanglah, lemah bukan palsu. Hari ni takut dia pun kata orang lemah kita tolak. Lemah kita tolak. Kita tak tolak lemah. Nah, kita tak tolak hadis daif, melainkan dia asyadu daf ataupun dia palsu. Kalau dia lemah saja, dia ada perbahasan dia di sudut apa nama ni, sirah boleh pakai, di sudut tambahan catatan boleh pakai, di sudut peringatan dan ancaman boleh pakai, di sudut fadail amal boleh pakai. Baik, tak apa. Kenapa jadi lemah? Sebab dalam perawi tadi ni dia kata berpunca daripada Hammam ni. Kan saya baca tadi an Abi Ali Al-Hanafi an Hammam an Ibnu Juraish an Zuhri. Dia kata Hammam ni satu kita tak ubah kenal. Dia mau faham. Satu Ibnu Juraish an Zuhri. Dia kata
Hammam ni ambil ke Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj ni riwayat daripada Az-Zuhri. Masalah dia tak ada, depa cari tak ada rekod. Ibnu Jurayj ni jumpa dengan Imam Ibnu Syah Az-Zuhri. Nah, satu tu macam tu. Nah. Baik. Kemudian bila dia berkaji-kaji, rupanya Hammam Ibnu Syihab disebut macam tu. Rupanya bila dia berkaji, tengah-tengah ni ada satu nama. Nama dia Ziyad bin Sa'ad. Saya Ryan, anak Abang Jack kita. Dia ambil cerita ni daripada bapak dia, Abang Jack ambil cerita daripada saya. Tapi dia nak pergi cerita kat kawan dia dekat sekolah. Dia kata, "Ustaz cerita kat aku." Dia buang nama ayah dia. Ha, faham tak? Yang tu tadlis. Tadlis ni dia skip riwayat. Maka hadis tu jadi mudallas. Daif lah. Sebab apa daif? Pasal kita tak tahu Abang Jack ni tahu mana. Sebab kita nak check hadis, kita kena tahu dia ni markah ada berapa. Dia ni markah ada berapa, baru boleh kita beli hukum hadis tu sahih tak sahih. Bila dia sembunyi nama ayah dia, hadis tu jadi kacau lah. Sama macam kisah ni. Ibnu Jurayj ni dia sembunyi nama Ziyad bin Sa'ad tu. Dia terus pibuh nama Ibnu Syihab Az-Zuhri. Sebab Ibnu Syihab ni imam besar, tok guru Imam Malik. Tak tahulah sebab apa kan. Tu antara sebab yang jadi mudallas. Bila mudallas dia jadi daif lah. Satu lagi sebab orang tak ambil hadis Ibnu Jurayj di Basrah. Ada kes. Hammam ni bila diriwayat pada Ibnu Jurayj, Hammam ni tokoh besar. Cuma isu dia, bila mana hadis daripada dia ni kalau dia ambil dekat Basrah, orang tak ambil. Ada kes lah. Kalau dia ambil dekat tempat lain, orang ambil. Hadis ni, tuan-tuan nampak ada orang ahli hadis. Dia pun kaji sampai tarah-tarah tu. Sebab tu ruang untuk nak bohong ni tak ada lah. InsyaAllah bila hadis ni sampai kat kita tahun 2024 ni, InsyaAllah Allah jaga dah. Pasal dia dah lalu berapa ratus tahun punya disiplin tu. Orang boleh cari hadis ni bila daripada riwayat, ambil kat mana, jumpa di mana, dalam keadaan bagaimana. Dia panggil tahammul wal adab. Clear. Dia pun cari metode tu, tuan-tuan. Pasal tu orang tak apa suka ahli hadis ni. Pasal suka cari salah orang. Bukan cari salah, reja mereka. Jadi dia berjumpa hadis ni, Hammam, dia pergi ambil hadis ni sebab An-Hammam, An-Ibnu Jurayj. Hammam ni dia rijal Bukhari Muslim. Panjang. Dia tokoh. Tapi hadis ni Hammam ambil kat Ibnu Jurayj dekat Basrah. Jadi ulama buat keputusan Ibnu Jurayj ni okey imam, tapi kalau hadis yang dia bagi dekat Basrah ada masalah, riwayat dia dekat Basrah ada masalah. Dia ada banyak kes, tuan-tuan. Ada imam itu yang dia hafalan dia dalam kitab, bila dia pergi kemara ke kota lain, dia tertinggal kitab di rumah dia, maka dekat kota lain tu orang tak ambil riwayat dia pasal takut dia lupa. Ada imam tokoh Ibn Lahi'ah, misal contohnya, tokoh besar, tapi bila dia hafalan dia dalam kitab, maknanya dia dab bil kitab, dia hafal dalam kitab, bila dia tua kitab dia terbakar, maka orang check hadis ni dia bagi ke anak murid dia masa sebelum kitab dia terbakar ke selepas. Kalau sebelum, sahih. Kalau selepas, dia ada perkiraan yang lain, dia jatuh pangkat sikit. Ada tuan-tuan, ada imam yang pada muda dia orang ambil, masa tua dia orang tak ambil. Pasal apa? Dia ada dipanggil bercampur ikhtilat dan berlaku nyanyuk di hujung usia dia. Maka walaupun tua dia dah mengajar lagi, tapi masa usia tua tu anak murid dia yang main, masa dia tua orang tak ambil dah. Macam tu. Panjang cerita tuan-tuan. Nah, abang kata hadis ni ada problem kat situ sikit. Dia jadi munkar. Bila jadi munkar, dia da'if. Bila da'if, tak boleh pakai ke? Tak, boleh pakai. Tak boleh pakai pula. Cuma ada perbincangan ni lah. Sebab ini da'if di sudut sanad. Di sudut matan dia ada syas. Tak apalah, saya sambung cerita. Tapi tak apalah. Kita bukan nak pi yang tu. Yang tu jadi teknikal. Kita nak pi apa pengajaran dia. Nombor satu apa? Yang kita dapat secara mutawatir dia bermakna ni. Makna ni apa? Nabi pakai cincin. Tu kita ambil pengajaran tu. Bukan kita dapat hadis terus kita nak hukum ya. Tengok juga ada sisi yang lain kita boleh ambil. Antara yang kita dapat pengajaran apa? Nabi pakai cincin. Pasal ada banyak hadis lain lagi menyatakan Nabi SAW pakai cincin. Apa sejarah Nabi pakai cincin? Baik tuan-tuan. Anas bin Malik riwayat. Cerita kata
Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada, ketika mana Nabi nak hantar ayyaktuba kitaban ila malik Fars wa Rum wan Najashi atau kama qal, ketika mana Nabi nak hantar surat surat kepada raja-raja Parsi, raja Rom dan Najashi, ada sekarang ruas sebut raja Rom, malik Rom, apa nama ni, bila Nabi nak hantar surat kepada raja Rom, maka para sahabat bagitau ke Rasulullah, ya Rasulullah, innahum la yaqbalu kitaban illa bimaktumin, ataupun la yaqra'u kitaban. Itu para sahabat katakan Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Rom tu, Nabi nak hantar surat dekat raja Rom, Nabi nak hantar surat dekat raja Rom. Jadi para sahabat berkata, ya Rasulullah, kerajaan Rom ni depa tak terima surat, la yaqbaluna kitaban, depa tak terima. Adalah dalam riwayat yang lain dikata la yaqrauna kitaban, depa tak baca, samalah. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau nak hantar surat kepada raja-raja Rom, depa takkan buka surat kita illa, melainkan kitab itu ada cop mohor, khatam. Khatam ni maknanya cop, khatim ni cincin juga lah, tapi cara istilahnya cop lah. Sebab tu khatam nubuwah tu dia cop di belakang lebihan daging Nabi tu, selepas jahitan tu sebut khatam, tak apalah. Maka illa bi khatam, depa takkan terima surat melainkan dengan ada cop mohor, yang cop mohor pada cincin. Baik. Illa ayyakuna makhtuman, melainkan dari sisi, melainkan surat itu makhtum, ada cop, maf'ul dia. Baik. Fattakhadha khataman min al-fiddah faka'anni unzur ila bayadihi fi yadihi wa naqshu fihi Muhammad Rasulullah. Kata Nabi, kata Anas bin Malik, maka bila orang beritahu baca tu kat Nabi, Nabi kata tak apalah, fasna'u khataman min al-fiddah, maka Nabi pun buatlah cincin daripada fiddah. Fiddah apa? Perak. Wa naqasha fihi Muhammad Rasulullah. Dalam hadis yang lain, Muhammad satrun, Rasul satrun, Allah satrun, sebarih, sebarih, sebarih. Itu hadis yang lain. Tapi Muhammad Rasulullah, macam tuan-tuan duk tengok gambar tu, yang orang buat gambar jual cincin ada tulis Muhammad Rasulullah tu, macam tu lah. Tapi dia ada beberapa hadis yang lain lagi pasal cincin Nabi ni, bukan satu tu saja. Tapi kita pergi hadis ni dulu. Okay, baik. Apa pengajaran pertama dia? Pengajaran pertama dia, Nabi SAW nak ajak kita apa tuan-tuan? Mula sekali, ikut peraturan. Walaupun peraturan tu negara kapiak punya, tapi kalau kita nak berinteraksi dengan dia kena cara macam tu, kita ikut laluan itu. Bila Nabi nak hantar surat kepada negara Rom, negara kapiak, maka sahabat kata, ya Rasulullah, orang Rom tak buka surat kalau tak ada letterhead, kalau tak ada cop. Nabi tak kata itu soal ikut mereka, kita orang Islam ikut buat apa, aku ni Nabi kot, hantar juga peduli apa, Allah akan tolong kita. Tak. Apa Nabi kata? Tak apa, depa nak cop, kita buat cop. Apa nak ajak kita pada hadis ni? Islam itu agama yang bukan agama yang rebel. Tiap masa nak bangkit merontak, tiap masa nak bangkit melompat, tiap masa nak bangkit hayun pedang, tak. Islam agama yang toleransi. Islam agama yang ajak penganut dia ikut peraturan. Kalau ada kadar peraturan tu yang tak melanggar syarat, tak melanggar syarak, maka ikut. Selagi mana dia duduk dari ruang lingkup disiplin, jadi maslahat kepada masyarakat, polis trafik jaga jalan, hak ni stop, hak ni jalan, hak ni stop, hak ni jalan, kita kata lambat polis trafik ni, aku nak pergi sembahyang ni, kita langgar juga, tak boleh. Ikut peraturan. Masjid buat peraturan, ada masjid kita cantik, ada lampu, dia buat line parking, masuk parking elok line, itu peraturan dia. Kita jangan kata yang penting sembahyang, line ni apa dia, dunia ya, aku tak pilih, dia parking selang. Di luar tak ada selang, alhamdulillah. Duk main kat stone tak ada selang, alhamdulillah. Orang simpang tiga, setengah tempat dia peduli lah. Janji dia boleh main, duk soh depan, dia langgar habis parking. Dia tak ikut line. Peraturan masjid tetapkan, ikutlah line parking, parking elok. Salah ke tak salah ikut peraturan tu? Kena ikut peraturan tu. Orang buat kempen recycle, apa nama ni, kita dah semula buat tiga warna, ikutlah. Kita kata tu dia ni dunia, apa kata, terus ikut akhirat. Rasulullah tak tanya lah,
retah warna apa, botol warna apa. Betul lah, tapi peraturan manusia buat untuk maslahat ikut-ikut. Nah, lagi boleh ikut-ikut, jangan duk berontak tak tentu halah. Nah, kerja kerajaan, kerja kerajaan dia berkata hari Khamis pakai baju batik, bukan suruh buka aurat, pakai baju batik ya, pakailah. Hakik kita nak melompat sama, oh apa benda ni, hakik baju batik tak ada dalam hadis, tak ada dalam Quran. Memang tak ada, tapi Rasul pakai bagi elok uniform, pakai je lah. Nah, lagi tak melanggar peraturan, lagi jaga maslahat, nak bagi nampak disiplin, nak bagi nampak serak, pakai je lah. Nah, Jumaat kita pakai baju Melayu, oh tak boleh, nak kena pakai jubah juga, baju Melayu tak ada lah hadis dalam Quran. Pakai je lah tuan. Nah, sunnah juga tu, sunnah ada apa? Sunnah ikut peraturan. Nah, kita nak buat komplain kat siapa-siapa, orang beritahu peraturan nak buat komplain, hantar kat peti aduan sekian-sekian, komplain kat sekian-sekian, ikut cara tu elok-elok. Nah, kalau kita ikut peraturan, insyaAllah lah. Nah, no? Baik. Jadi Nabi nak ajak kita apa? Satunya ikut peraturan, walaupun peraturan tu daripada negara musuh dan bukan Islam pun. Nah, kita nak sampaikan syiar dakwah kepada mereka, cara dia begitu, ikut je lah. Nah, laluan dia begitu, ikut dia. No? Ha, baik. Okey, boleh. Kemudian Nabi pun buat cincin daripada perak. Ha? Dia buat cincin daripada perak, minal fiddah. Nah, daripada perak. Seakan-akan aku nampak putih pada tangan baginda. Nah. Wana kasyafihi Muhammad Rasulullah. Diukir padanya itu Muhammad Rasulullah, dan Nabi, yang itulah Nabi buat cok. Nah, baik. Ada hadis yang lain, Nabi dulu biasa pakai cincin minaz zahab, daripada mah. Ha? Summa minaz fiddah, kemudian daripada perak. Kemudian Nabi buang dan Nabi kata aku tak pakai dah selama-lamanya. Ha, tapi itu peringkat awal dulu. Ha, dia ada perbahasan tentang cincin Nabi dan sahabat pun tiru pakai pada mah. Batu tu di batu hitam, batu habsyi. Nah, ha? Ini dipakai kalih macam ni. Ha, macam ni. Pakai di jari ni kalih macam ni. Kalih mengikut tapak tangan. Nah, ha? Macam ni. Tak apa, kita sambung kita baca dulu. Baik. Jadi Nabi pakai cincin macam mana? Nah, Nabi pakai cincin macam mana? Baik, sebelum tu, sunnah ke pakai cincin ni? Nah, sebelum kita nak pi yang buka cincin dan masuk belayang tu, bincang dulu, pakai cincin ni sunnah ke tak? Mazhab Hanafi kata pakai cincin sunnah kalau kita ada pangkat. Sebab nak ambil sunnah pangkat tu. Sebab Nabi kan, bila pangkat Nabi sebagai ketua negara, Nabi nak hantar cop, maka Nabi ada cincin. Jadi begitu juga orang-orang yang ada kebesaran dan pangkat tertentu, dia sunnah pakai cincin. Itu mazhab Hanafi. Nah, ada pun dalam mazhab lain mengatakan dia bukan sunnah, dia harus pakai, tak apa tak pakai tak apa. Nah, ada yang mengatakan dia itiba'ur rasul pakai, maka dapat pahala sunnah. Nah, tak kisahlah, tak apa. Nabi pakai jari mana? Baik. Daripada Anas bin Malik juga. Anas bin Malik banyak riwayat hadis pasal Nabi. Pasal Anas bin Malik ni dia khadam Nabi. Jadi dia banyak duduk dengan Nabi, maka dia banyak tahu pasal Nabi. Maka kata Anas bin Malik, kana khatam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Anas bin Malik, kana khatam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hazihi. Ya, dia dah kata sesungguhnya khatam Nabi itu di sini, fi hazihi, summa asyara ila khinsir. Ya, kata Anas bin Malik, kana khatam Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hazihi, ditunjuk. Sesungguhnya cincin Nabi dia pakai kat sini. Kat mana? Summa asyara ala khinsir minal yusra. Maka kata dalam hadis, perawi kata Anas bin Malik tunjuk hazihi itu di mana? Dia tunjuk kepada jari khinsir bil yusra, di tangan kiri macam ni. Nah. Nah. Fil khinsir min yadihi yusra. Maksudnya di jari kelingking, jari kelingking tangan belah kiri. Dalam hadis yang lain sebut batu tu dihadapkan ikut tapak tangan. Jadi kaedahnya beginilah. Ha? Begini. Baik. Begini noh. Baik. Tak apa. Nak panjang lagi tuan-tuan. Contoh cincin ni panjang lagi. Tak apa noh. Macam ni. Jadi tuan-tuan kalau nak pakai, pakai lagu ni lah. Nah. Ha. Habis tu adakah pakai jari lain salah? Siapa yang pakai macam ni tuan-tuan? Yang tuan-tuan biasa tengok. Habib Ali. Ha? Habib Ali Zainal Abidin pakai macam ni. Nah. Habib Omar. Ya? Hadramaut kan pakai macam ni. Nah. Ha, baik. Habis tu kami pakai macam lain salah ke? Tak, nanti sat. Jadi adakah sunnahnya pakai cincin tangan kiri?
Baik. Tiga mazhab kata tangan kiri. Ya, Nabi pakai tangan kiri, kita ambil sunnah tangan kiri. Mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki kata tangan kiri. Kata kiri. Apa antara alasan dia? Alasan dia kerana Nabi seorang pemimpin dan masa Nabi pakai tangan kiri, kan dikatakan summa asyara ila khinsir min yadihi lusra, kiri. Kata dalam syarah kepada tiga mazhab ni sebut antara alasan tiga mazhab ni kerana apa? Kerana Nabi nak cop guna tangan kanan. Nabi nak cop surat. Kata surat kan. Nabi nak cop guna tangan kanan. Jadi sebab tu Nabi simpan cincin duduk tangan kiri. Jadi bila Nabi nak cop, Nabi ambil, kan dia ada apa? Dawat panah tu kan. Jadi Nabi akan ambil cop. Itu signifikan dia tangan kiri. Ambil cop. Macam tu. Ya. Baik. Adapun dalam mazhab Syafi'i kita tak. Mazhab Syafi'i kita tangan kanan. Tangan kanan. Saya pakai jari ni lah. Saya pakai macam ni saya pakai. Ya. Kita mazhab Syafi'i kan. Mazhab Syafi'i kita tangan kanan. Pasal apa? Pasal ada hadis yang lain. Ada dua hadis. Satu Ibnu Umar riwayat, satu Jabir bin Abdullah riwayat. Sebut tentang Nabi pakai tangan kanan. Ada riwayat tadi panjanglah dia ni. Qala Juwairiyah wala ahsibuhu illa qala fi yadihi yumna. Juwairiyah yang riwayat kata aku dengar Ibnu Umar tunjuk kata tangan kanan. Baik. Dan dalam mazhab Syafi'i kata kerana ada hadis yang lain yang sokongan juga. Hadis tadi ni yang Jabir bin Abdullah riwayat dan juga Ibnu Umar riwayat tentang Nabi pakai tangan kanan, Imam Bukhari bagi komentar, Imam Bukhari kata hadza asah fi hadzal bab. Ma asaha yarwi fi hadzal bab. Ini adalah yang paling sahih dalam bab pakai cincin. Imam Bukhari kata yang kanan lagi kuat. Imam Bukhari kata. Dan sokongan yang lain, dalam hadis yang lain, Siti Aisyah riwayat, dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammun. Nabi itu suka tayammun, mendahulukan kanan. Kanan, mengkanan, apapun kanan. Fi tana'ilihi, dalam memakai kasut. Wa tarajjulihi, dalam sikat rambut. Wa tuhurihi, dalam membersihkan diri. Wa fi kulli syai', dan dalam setiap apa-apa Nabi suka mendahulukan kanan. Tana'ulihi, pakai kasut kanan dulu. Pakai, awaluha tunzal wa akhiruha tunzal, kan? Pakai kasut kaki kanan dulu. Bukan pakai kasut tangan kanan. Pakai kasut kaki kanan dulu. Nak buka kasut kaki kiri dulu. Pasal ada hadis Nabi kata, dalam hadis disebutkan awaluha tunzal, pakai kanan dulu. Wa akhiruha tunzal, nak buka kananlah. Maksudnya buka kiri dulu. Jelas tuan-tuan? Ni tuan-tuan buat dah, saya tahu. Saja ke saya nak umai ke tuan-tuan dalil dia yang ni. Yang tuan-tuan buat tu yang ni dalil dia. Jadi kata Aisyah, Nabi kok mana pun suka kanan. Dalam pakai kasut, dalam sikat rambut, dalam bersihkan diri, kan mandi wajib. Tidaklah rukun, tapi antara adabnya kita mengkanan dulu, kita basuh kanan dulu kan. Habis kini kiri pula kan. Kita kanan. Baik. Maka dalam hadis ni menjadi sokongan, kata kalau begitu Nabi utamakan kanan lah sebagai cincin pun. Sudah. Hadis ni Anas bin Malik. Hadis ni Ibnu Umar, Jabir bin Abdullah. Jadi mana satu kanan ke kiri? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang datang kemudian, dia kata dua-dua betul. Tak usah bergaduh. Kanan pun boleh, kiri pun boleh. Sebab kata Ibnu Qayyim, boleh jadi masa Jabir riwayat itu dia nampak Nabi pakai kanan. Boleh jadi masa Anas riwayat dia nampak Nabi pakai kiri. Bermaksud Nabi boleh jadi Nabi pakai dua-dua. Jadi kita ikutlah. Tuan-tuan selesa kanan, kanan, selesa kiri, kiri. Baik. Jari mana yang boleh, jari mana yang tak boleh? Itu hadis daripada Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, ini riwayat Bukhari dengan saya. Nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi larang aku an atakhattam, pakai cincin fi hazihi wa hazihi. Atau fi usbu'in hazihi wa hazihi. Nabi larang aku pakai cincin pada dua jari ini dan ini.
Ya. Summa asyara ila usbu'il wusta summa usbu'il wusta summa taliha allati taliha. Sayyidina Ali kata Nabi larang aku pakai cincin dua jari, jari ini dan ini. Ya. Fa yauma ila usbu'il wusta allati taliha. Kemudian Sayyidina Ali tunjuk jari ini. Ini kalau orang orang screenshot ni saya kenal eh. Dalam kuliah dia tunjuk jari ni. Ya. Kata Sayyidina Ali, Nabi larang aku pakai dua jari, dia tunjuk jari tengah dan jari berikutnya. Jadi dua jari ni tak boleh pakai. Nabi tak bagi pakai. Ya. Adapun para ibu, larangan ni untuk untuk lelaki. Perempuan pakailah jari mana pun. Ha? Ha, lelaki tak boleh. Ya. Ha, dua jari ni tak boleh. Habis tu kita jari manis boleh tak? Jari manis ada riwayat. Nabi pakai jari manis. Tapi tak apa kuat tapi ada riwayat dan tidak ada larangan khusus jari manis. Jadi tiga jari ini boleh pakai. Ya. Ha? Dua jari ini tak boleh pakai. Nabi larang. Ha? Telunjuk dengan jari apa? Bahasa Melayu yang sopan sikit. Hantu. Ah ha, hantu, jari hantu, jari hantu dengan jari telunjuk. No? Oh, saya sampai tak tahu nama jari ini, no? Dia panggil nama lain. No? Jari hantu dengan jari telunjuk. Tak boleh, no? Baik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam labisa khatam fiddah fi yaminihi fihi fasun habshi kana yaj'alu fasun mimma yali kaffahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin perak pada tangan kanannya. Nampak ni hadis yang satu lagi ni. Yang kata Nabi pakai cincin perak pada tangan kanan. Nah, padanya ada batu habshi. Batu Habsyi ni ada setengah orang terjemah kata batu buatan Habsyah. Nah, ada terjemah kata tuan-tuan buka dalam syarah dia kata Habsyi ni bermaksud aswad. Nak menandakan hitam. Sebab tu kalau baca hadis kena tengok syarah. Nah, ada terjemah kata batu tu mai pada Habsyah. Ada kata bukan semestinya Habsyah. Tapi nak abang kata batu tu batu warna hitam. Maksud setengah orang buat cincin dia buat batu warna hitam. Nah. Okay. Kana yaj'alu fassahu dan Nabi jadikan batu dia itu mimma yali kaffahu. Nabi jadikan batu itu dia seiring dengan tapak tangan. Pam kaffah kapam. Jadi macam tu macam saya tunjuk tadi lah. Ha? Ha. Maksudnya kita kalau yang tuan-tuan ada batu tu tuan-tuan pi belah dalam. Ha? Pi belah dalam. Ni kita lah lagi mahir batu lagi nak tunjuk lah kan. Ha. Baik. Nabi juga pernah pakai cincin yang bukan batu. Pernah. Yang mana? Yang tadi itulah. Yang naqsha fihi Muhammad satrun Rasul satrun Allah satrun tu. Cincin Nabi yang bukan batu daripada perak kemudian di hujung itu pun perak juga ada ukiran Muhammad Rasulullah. Itu yang bukan batu. Adapun Nabi pernah ada cincin batu yang mana batu tu batu Habsyi warna hitam dan Nabi kalih belah tapak tangan. Macam tu. Ha? Ha, dan lepas tu Nabi buang. Apa ada catatan yang panjang lah. Tapi cincin Nabi itu dalam hadis Bukhari juga ada tambahan Ibnu Umar. Riwayat kata selepas Nabi wafat, cincin itu summa labisa khatam Nabi SAW Abu Bakar. Selepas Nabi wafat, Abu Bakar ambil cincin itu pakai sebagai cok mohor. Ya. Summa Umar, kemudian Umar ambil cincin itu pakai, cincin Nabi itu. Ya. Summa Uthman. Kemudian Sayyidina Uthman pakai cincin tu. Sayyidina Uthman merintah 12 tahun. Ha? Tapi 6 tahun Sayyidina Uthman merintah. Pada tahun ke-6 cincin tu jatuh. Jatuh dalam telaga telaga Aris. Ha? Di mana telaga tu sekarang? Di Masjid Quba. Ha? Sampai sekarang disebut sebagai Wadi Khattab. Lembah cincin. Itu dalam telaga. Dalam riwayat sebut 3 hari depa turun depa pekering ayak dalam tu cari sampai dapat tak jumpa juga sampai ke sudah. Nah, tak tahulah pergi mana. Cincin tu jatuh. Jadi itu antara sebab orang fitnah Sayyidina Uthman lah. Orang kata Nabi tak restulah, Allah tak restulah macam-macam lah orang ni. Padahal kita sebagai ahli sunnah wal jamaah kita pegang ada hikmah. Ada hikmah. Kalau Allah tak bagi hilang masa tu saya ingat lepas tu berebut perang apa. Kan? Jadi Allah hilangkan pada masa itu. Nah. Hilang 3 hari cari kering so, telaga Aris tu nak cari cincin tu
Ha, tak jumpa. Lepas tu Sayyidina Uthman buat satu lagi cincin. Buat satu lagi cincin, ada ukiran ayat Quran. Sayyidina Umar pun ada cincin yang ada ukiran ayat Quran padanya. Dalam ni, dalam syarah ni dicerita banyak. Nah. Ha? Sayyidina Umar buat cincin, ada ukiran bahasa Arab tu dekat situ, kafa bil mauti wa'izah. Ha? Dekat cincin tu ada ukiran, cukuplah mati sebagai peringatan. Tu cincin Sayyidina Umar. Ya. Ha? Dan ada beberapa orang lagi lah. Ha? Para sahabat ni kadang dia pun suka dekat cincin tu ada ukiran ayat Quran. Ada pun ada ukiran bahasa Arab, ada pun ada ukiran quotation yang sedap, bahasa-bahasa yang sedap. Ya. Baik. Okey. Baik. Jadi berbalik kepada persoalan tadi ni. Habis tu kita dah cerita cincin selesai dah. Jadi masuk belayak ni kena pecat dah. Kena buang dah cincin tu. Baik. Dia berbalik kepada illah dia. Dalam mazhab Syafi'i, adapun memakai cincin ataupun bukan cincin saja, apa sahaja barang-barang yang ada tertulis padanya zikrullah ataupun nama Allah, nah, masuk tanda hukumnya apa? Makruh. Oh, makruh je ke? Eh, makruh pun berat dah. Ha? Makruh maknanya kalau kita tinggal dapat pahala. Pasti patah haram sah. Itu nak kata ulama ni berhati-hati. Pasti pun malu nak abang kata berhati-hati, tak ada satu larangan khusus yang kata siapa pakai masuk belayak haram ataupun jangan pakai masuk belayak, tak ada. Jadi bila tak ada, di sudut adab, di sudut hadis ni Nabi pun buang tapi Nabi tak larang secara soreh, maka ulama ambil keputusan kalau tak buang makruh, kalau buang mustahab lah dalam bahasa Syafi'iyah ni, ya, iaitu sunnah dalam bahasa kita sunat. Ha? Kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu', ittafaq ashabuna, muttafaq para imam mazhab Syafi'iyah ala ijtihad. Ijtihad ni sunat dalam mazhab kita. Tanjiyati ma fihi zikrullah ta'ala inda iradatil dukhulil khalla wala tajibu tanjih tanhiyatu. Kata Imam Nawawi, muttafaq pada para ulama mazhab Syafi'i kata disepakat bahawa sunat buang apa-apa sahaja yang tertulis kalimah Allah dan zikir padanya itu ketika mana memasuk tempat qada hajat belayang, tapi tak wajib. Jadi kalau kita tak buang jadi makruh. No? Baik. Soalan. Ustaz, cincin saya tak ada Muhammad Rasulullah, tak ada ayat Quran, tak ada Allahul Azim, tak ada. Cincin saya lagu ni ya, kosong. Masuk belayak kena buang tak? Tak kena buang. Ha? Punca yang buang tu pasal ada zikrullah padanya, ada ukiran nama Allah padanya, ada Quran padanya. Kalau tak ada apa, tak kena buang lah. Illah dia, kunci hukum dia adalah pada ayat Quran itu. Nah, bukan pada cincin. Iza zalzalatil illah wa zalzalatil hukum. Bila mana terangkat illah, hukum terangkat. Illah tak ada, hukum tak ada. Nah, baik. Mai persoalan seterusnya. Bagaimana wa masuk Quran dalam tanda? Mushaf Quran. Kalau tulisan ni semua jadi makruh, Quran, Quran haram. Tak boleh. Haram. Ha? Quran tak boleh masuk tanda. Dengan sengaja, haram. Kalau masuk dengan tujuan nak hina Quran, kafir. Kena ngucap balik. Ha? Dengan tujuan nak menghina. Kalau tak tahu, lain cerita. Tak tahu, teringat dulu ambil sekolah. Oh, cepat-cepat keluar, tak apalah. Ha? Ni cerita ni, wak masuk dengan tujuan nak hina. Kafir. Ha? Dengan tujuan nak hina lah. Ha? Kena kunci ayat tu. Baik. Lepas tu tuan-tuan, dia main persoalan tuan-tuan tau. Ini ulama contemporary bincang. Apa hukum wak masuk telefon ataupun apa sahaja device yang ada ayat Quran dalam dia dalam tanda? Saya tahulah semua kita kata boleh masuk lah kan. Kita bukan wak masuk. Tapi ada kaul, ada pendapat ulama muasirin contemporary yang tak ramai pun, minority, kata tak boleh. Tak boleh. Walaupun dia duduk dalam ni, tapi itu saya ingat majoriti tolak lah pendapat tu. Cuma saya nak beritahu kata ada. Nah, tak boleh dia kata. Kalau dalamnya ada ayat Quran ni kena uninstall dulu masuk. Tapi ulama yang tolak tu ramailah. Nah. Dengan alasan kalau bahasa tak nampak, dia bukan mushaf. Mushaf memang tak boleh buat apa dah. Tapi kalau telefon, tutup dia tutuplah. Cuma jangan buka lah masa masuk tanda. Tapi lebih macam ni tutup dan dalam tutup dia tak buka, dia duduk di maya, dia tak tahu duduk di mana. Tak apalah boleh masuk. Kalau kita pakai hukum tak boleh,
maka para tahfiz Quran tak boleh masuk tanah. Pasal dia pun hafal Quran dalam dada dia. Pakai tak berak, tak kencin bawa tu. Kan? Ha, jadi boleh. Ha? Baik. Mai persoalan yang kedua, baju uniform macam mana? Ha? Baju uniform yang ada kalimat Allah dan Muhammad. Saya dah check dah. Baju polis kita untuk uniform tak ada Allah Muhammad, no? Ha, tuan-tuan check balik. Saya ingat ni dia buat tahun 2014, dia bertukar. Logo polis PDRM Malaysia ada Allah Muhammad kat atas tu. Ya. Cuma depa buat keluar satu arahan baru dengan 2014 saya maksud tu. Kalau saya silap 2019 tapi ingat 2014 ke? Ha? Ha. Iaitu logo tu masa dekat printed, printing baju ke retah ke tak libuh Allah Muhammad. Jadi logo PDRM ada dua. Ha? Satu yang tak ada Allah Muhammad, itu pada benda yang anything yang printed, retah, baju, lambang, logo, pakaian tak boleh buat Allah Muhammad. Bagus, bagi saya itu bagus tu. Ha? Cuma masa bila-bila mula-mula PDRM umum orang pakai mengamuk. Okay, tadi melompat lah. Check dulu, tanya dulu pasal apa PDRM buang. Kita tak boleh, dia pun nak buang kalimah Allah ni di Malaysia, habis terancam dah. Dah, bukan kisah tu. Kisah dah kisah tandas ni lah. Nak takut basuh pasal jadi orang marah, jadi penghinaan. Jadi nak elak benda tu, PDRM buat keputusan yang anything yang related to printing, baju ke, topi ke, t-shirt ke apa ke, logo PDRM masa tu tak ada Allah Muhammad atas tu. Tuan-tuan check. Saya tak tahu kok ada polis dalam ni. Tapi saya check 2014 kot. Tapi logo PDRM pada tempat yang tinggi, macam dekat atas bangunan, macam dekat bendera yang nak gantung di atas, yang tu kena bubuh Allah Muhammad. Saya seronok dengan benda tu. Bagus ya? Nah, satu benda yang bagus. Mereka alert dengan benda tu. Bagus. Nah, jadi tak timbul isu tu lah. Ha? Cuma kalau timbul juga, berbalik pada kaedah tadi, kata kalau pakai juga masuk makruh. Ha? Tapi beradab dengan Al-Quran, beradab dengan nama Allah, kita katuk lah kalau boleh katuk. Ya? Senang abang, tak payah buat lah Al-Quran buat semua ni. Kalau benda-benda yang printed tu. Saya minta maaf tuan-tuan lah. Ni kad kenduri kahwin. Ya? Dia tidak menjadikan kita lebih Islam bila mana kita tulis Al-Quran dalam tu. Tak ada lah. Ya? Tak payah dah buah Al-Quran, tak payah. Dia tak menjadikan pahala kita makin bertambah bila kita tulis Al-Quran dalam tu. Tak payah. Mulai hari ni, ingat kalau nak peringkat kahwin anak-anak, tak payah buat Al-Quran bawah. Senang esok orang nak lupuh pun senang, orang nak bakar, orang nak terpijak ke apa pun senang. Kita masa tu lah nak Quran, nak hadis, nak buh segala baris, segala apa. Susah kita esok ni bila kita nak lupuh, kita di rumah ni kat kenuri. Allah. Ya, siap Fatihah hari satu surah. Allah. Ha? Nak nampak islamik tu, tak payah. Ha? Kat kahwin nak beritahu, nak jemput main rumah saja. Tulis, oi main rumah aku hujung bulan, sekian-sekian tadi, sekian-sekian masa main bawa duit, cukup. Selesai, bagi belakang buh petang rumah. Selesai. Kan? Tidak kita dah mengai bagilah satu kalau hatinya macam hati Zulaikha dan Yusuf. Panjang cerita ah. Ha? Tak payah. Nak mudah. Ha? Dulu kan Khalid Al-Walid masa perang, masa tengah perang ni, tentera Islam ramai yang syahid. Tak cukup tentera nak lawan dengan Parsi masa ni. Parsi ke Rom. Salah satulah dalam zaman Sinoman ni dia perang serentak. Maka Khalid Walid hantar surat kepada ayahanda kampung dulu lah, orang Islam punya lah. Dia kata, innaka urid. Ha? Aku nak hang. Farid ni, mai kat aku. Ha? Maka laki ni baca surat tu, innaka urid. Aku nak hang. Ketua kampung ni dia faham dah. Bila Khalid Walid kata macam tu, bermaksud dia nak tentera lah. Maka ayahanda kampung ni dipanggil kat beberapa ratus orang kampung dia Islam. Jom kita pi. Panglima Khalid Al-Walid nak pakai kita untuk perang bagi pihak Islam. Itu berapa pihak ramai-ramai. Sedangkan Khalid Al-Walid tulis surat tu, innaka urid. Dua kataan lah. Aku nak hang. Ha, tapi dia faham dah. Oh, okey. Dia nak bahan ni. So, dia pi buat tentera. Tu orang lelaki senang sembang. Ha? Dia tak ada lelaki seorang-seorang. Ha, Khalid Al-Walid kata, hai, ramai seorang. Ha, lah abang kata seorang. Ha, jadi lurih pula dah. Dah, dia faham dah. Bila gubernur, bila waril, panglima panggil, maknanya dia nak ramai lah. Ya, ha. Kadang-kadang tuan-tuan memang begitu. Nabi kata, bu'istu bi jawami'il kalim. Aku diutuskan dengan kalimat yang jamak kalim. Kalimat yang orang putih kata short and sweet. Simple tapi berbekah. Kadang-kadang bila kita duk melencong bunga panjang, bawa sangat ni orang tak faham lah, orang tinggal agama macam tu ya.
Orang nak simple, cepat, ringkas, padat, clear. Ha? Ada seorang sahabat mai kat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, qulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ba'dak. Ya Rasulullah, cerita kat saya pasal Islam yang saya tak tanya orang lain dah lepas ni. Nabi kata apa? Qul amantu billah summa istaqim. Hang kata hang beriman pada Allah, kemudian hang istiqamah sudah. Nak? Istiqamah tu kuat tuan-tuan. Nabi tak kata hang kena hafal rukun iman. Bukan kata tak payah belajar, belajarlah. Tapi nak abang kata, mesej dakwah tu peringkat awal dia ringkas. Allah Esa. Nah, Allah tak perlu makhluk. Nah. Kemudian Nabi kita mulia. Lepas tu kita pergi sikit-sikit lah. Ni kalau buah mula muka surat pertama darjah satu pengajian Islam, kita dah buka kau-kau punya tebal dan susah, orang tinggal agama ni. Nah, buah mula tu nak tackle tu pergi cara mudah dulu. Nah, Nabi kata, amantu billah. Hang kata hang beriman pada Allah, summa istaqim. Kemudian hang istiqamah pada Allah. Tuan-tuan, istiqamah ni satu benda yang cukup power tuan dalam hidup kita ni. Ya? Allah sebut dalam Quran surah Fusilat. Ya? Orang-orang allazina qalu rabbuna rabbunallah tu, orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah tu, tsummastaqamu, kemudian depa tu istiqamah. Allah nak abang, orang yang istiqamah ni tatanazzalu alaihimul malaikah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Apa tu? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Baik, Quran surah Fusilat. Kata Allah, orang istiqamah ni malaikat tatanazzal. Tatanazzal bahasa Arab bukan nazala. Nazala turun. Tatanazzal maknanya apa? Naik turun, naik turun 45 kali. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun pergi kat depa. Siapa depa ni? Mustaqim, orang yang istiqamah. Nah, para dawam, orang istiqamah. Apa malaikat kata? Alla takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Wa bashiru bil jannah, bergembiralah dengan syurga. Allati kuntum tu'adun, ya Allah janjikan kepada hang. Tutup buka dalam tafsir. Bila malaikat turun habaq ni? Sebab tatanazal maknanya 3-4 kali. Had mula waktu bila tuan-tuan? Yang ni tuan-tuan pun cukup mau, saya pun cukup mau. Masa bila? Sakaratul maut. Teh sakaratul maut tu, malaikat maut mai tu sejauh mata memandang, mata merah pun nak mai tarik nyawa kita ni, takut ni. Masa tu duk takut ni, sakaratul maut ni. Masa tu malaikat rahmat mai, Allah takhafu, jangan takut. Ya? Wala tahzanu, jangan sedih. Wa bashiru bil jannah, hang bergembiralah dengan kabar syurga akan menanti hang. Allati kuntum tu'adun, yang Allah janji kepada. Oh, lega. Yang tu yang kita nak tuan-tuan. Nah, tes sakarat tu seorang-seorang tu kan keliling kita kan nampak ada ni haduk antara dua alam ni. Lepas tu dikubur pula. Kan tatanazzal 2-3 kali. Takut seorang-seorang ni. Malaikat mai pula. La takhafu, jangan takut. Ha? Wala tahzanu, jangan sedih. Wa abshiru bil jannah, Allah janji dia syurga untuk hang. Relax, sagi malaikat mai hang jawab ya. Dia tak kata itulah. Tapi nak abang kata relax. Ha? Siapa tak mau tuan-tuan? Saya nak, tuan-tuan pun nak, saya tahu. Yang tu kita takut sekali. No? Kadang bukan takut mati, takut duduk kubur seorang-seorang. No? Doa banyak-banyak. Isi istiqamah. Saya nak tutup tu lah. Isyarat ni. Saya nak tutup dengan tu lah. Istiqamah. Saya selalu ulang di masjid ni. Cari satu amalan yang ringkas cukup. Tak payah cari yang susah-susah. Saya nak istiqamah ustaz. Sembahyang tahajud semalam mesti 12 rakaat. Oh, nanti ustaz. Tak payah. Dua cukup. Nak buat-buat lah. Tapi dua tu, aku nak niatlah hati. Aku nak istiqamah sampai mati. Kurang-kurang dua ni jangan aku terlepas. Sila. Saya nak istiqamah ustaz, saya every time saya masuk masjid simpang tiga ni, saya mesti kena buat balik tatu tik cicak, saya mesti pulang. Saya cari sampai jumpa. Apa? Sampai dia mati. Apa pahala dah buang tik cicak satu ya? Tapi 50 tahun dah dia duduk buang. Ha, dia mati esok tik cicak banyak. Oh, rentau dah arwah ni dulu suka buang tik cicak. Istiqamah dia. Simple. Ya, wa inna ahabbal a'mal ila Allah ma duwima 'alaih wa in qalla. Allah paling sayang amalan tu yang istiqamah, walaupun dia simple sikit. Cari ya, ni untuk saya, untuk tuan-tuan. Kita cari satu yang simple. Simple, saya minta simple.
Jangan berat. Dan kalau boleh amalan tu simpan. Siapa dengan abang? Itu rahsia kita dengan Allah ya. Simpan. Simple je. Ya? Ha, simple. Saya tak tahu nak abang. Tuan-tuan carilah satu-satu. Ha, selawat sehari sekali ke. Istighfar kurang-kurang sehari dua kali cukup. Darah yang lain buat bukan saya kata mengurangkan amalan tak. Ni yang tuan-tuan niat untuk aku nak cuba nak jadikan yang ni sampai mati. Ha, praktik. Ya, kata Nabi, "Idza dakhala al-masajid," bila masuk masjid, "falyaqul Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadli." Aku nak pegang yang tu cukup. Masuk masjid, "Allahumma aftah li abwaab rahmatik." Nak keluar, "Allahumma inni as'aluka min fadli." Cukup. Every time dia masuk masjid, dia baca yang tu ya. Dia keluar baca yang tu ya sampai dia mati 20 tahun. Dia dapat pahala orang yang istiqamah walaupun sikit. Ya. Allahu Ta'ala A'lam. Target malam ni dua hadis, tak sampai juga. Tapi mudah-mudahan kita dapatlah pengajaran sedikit sebanyak berkenaan dengan hadis yang berkaitan dengan cincin. Nah, jadi jelas tuan-tuan oh? Tentang bagaimana nak tanggal cincin, pakai cincin dan sebagainya. Nabi pakai jari sekian-sekian. Jadi kita pakai kanan tak apa kan? Tak apa. Nah, mazhab Syafi'i kita kanan. Nah, bulan depan insya-Allah kalau masih hidup kita semua ni insya-Allah apa nama ni, kita sambung bab seterusnya. Bulan depan ni hadis ni glamour, tuan-tuan pun tahu. Jadi kita nak bincang hadis glamour bulan depan. Hadis apa? Nabi lalu dekat kubur, tuan-tuan tahu hadis tu kan, dengar ada dua orang, dua kubur tengah duk kena siksa kan? Nabi kata seorang ni namimah, suka mengumpat, suka batu api. Seorang lagi dia dia tak jaga masa kencing. Apa cerita hadis tu ni? Nah, ha? Dia tak jaga lagu mana? Itu bulan depan lah insyaAllah lah. Saya nak sambung tapi saya ingat panjang. Panjang. Nanti jadi pukul 10:30 pula. Ha? Kita berhenti takkan ni. Allahu Ta'ala A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Allah marazuqna fahman nabiyin. Wa hifdhal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin. Wa ahdina fi hidayatil arifin. Birahmatika ya rahman rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.